Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, adik-adik remaja Seluruh hadirin yang berbahagia 78 tahun sudah bangsa ini diproklamirkan sebagai negara merdeka Merdeka karena usaha para pahlawan, upaya para pejuang Ya, kita merdeka bukan karena belas kasihan atau sekadar pemberian. Para pejuang mengorbankan nyawa bersimbah darah agar bendera merah putih bisa dikibarkan di atas tiang tinggi di bumi pertiwi. Banyak sekarang di antara mereka telah tiada, bahkan ada di antara mereka yang sekadar berjuang tapi tak bisa menikmati kemerdekaan karena gugur di medan pertempuran, saudara-saudara. Setelah merah putih berhasil dikibarkan, setelah lagu Indonesia Raya bebas dinyanyikan, bukan berarti perjuangan selesai. Bung Hatta pernah berkata, "Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat." Maka kita generasi penerus, pelanjut cerita penerus sejarah. Punya kewajiban untuk mengisi hari-hari kemerdekaan dengan karya, prestasi, kedamaian, kerukunan, dan hal baik lainnya. Terus melaju untuk Indonesia maju, itulah tema hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan negara kita tercinta. Ya, kita harus terus melanjutkan perjuangan berbuat berkarya berprestasi. Untuk Indonesia maju, Indonesia yang adil, makmur, jaya, sentosa menjadi bangsa yang disegani, bangsa yang dihormati. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Diri kita mungkin tak bisa merubah dunia, diri kita juga mungkin tak bisa merubah Indonesia. Tapi yakinlah, kita bisa merubah diri kita sendiri. Mari lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita mungkin tak bisa meniru perjuangan para pahlawan yang begitu luar biasa, tapi setidaknya kita balas perjuangan mereka dengan mengisi kemerdekaan dengan berbagai kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan banyak orang. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Saudara-saudara, perjuangan kita walaupun tak lagi menenteng senjata, walaupun tak lagi bergelimangan darah, walaupun tak lagi mengorbankan nyawa, tapi menurut Bapak Proklamator Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, justru perjuangan kita lebih berat. Beliau pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Ya, kita akan diuji dengan masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, dan berbagai masalah lainnya yang menguji persatuan bangsa dengan berbagai suku, budaya, dan bahasa, dengan beraneka ragam pendapat dan pemikiran. Perbedaan dalam berbagai hal pasti terjadi. Disinilah kita harus memahami dan meyakini bahwa perbedaan bukan alasan untuk terjadinya perpecahan, tapi justru dengan berbagai perbedaan membuat kita kaya akan ilmu, kaya akan perasaan dan kedewasaan, dengan perbedaan membuat hidup dan kehidupan lebih berwarna, dengan perbedaan kita belajar akan rambu-rambu lalu lintas untuk berjalan menuju kemuliaan, perbedaan menyatukan berbagai rasa, menuju apa yang kita sebut dengan persatuan. Mari kita pekikkan kembali semangat Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saudara-saudara, mari kita syukuri nikmat kemerdekaan yang sudah kita raih 78 tahun lamanya. Kadang karena ada beberapa masalah, kita menyalahkan keadaan, kita mengeluh segala macam, menyalahkan ini dan itu. Padahal kenikmatan yang kita dapatkan sebagai bangsa Indonesia amat sangat tidak terkira. Jenderal Sudirman pernah berkata, kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Bersyukurlah kita hidup di Indonesia. Di mana katanya tanahnya tanah surga, tongkat dan kayu jadi tanaman, sawah luas tidak terkira, lautan terbentang seluas mata memandang, hutan rimba berdaunkan hijau, pantai indah bergelombang, burung terbang riang melayang-layang. Tak cukup kata untuk menggambarkan akan indahnya, akan suburnya, akan hijaunya negara kita tercinta. Maka, mari semua nikmat ini kita jaga, kita lestarikan. Mari kita perkuat persatuan, hilangkan rasa benci antar golongan, berbuat banyak hal untuk meneruskan perjuangan para pahlawan, terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka, merdeka, dan merdeka! Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.